Kini kita dengarkan renungan saat teduh yang diterjemahkan dari The Upper Room dari penerbit BPK Gunung Mulia. Selamat mendengarkan. Sahabat RPK, saya Julia akan membacakan saat teduh hari Jumat 15 Maret 2024. Renungan ini ditulis oleh Larry Scanlan dari Maryland, Amerika Serikat. Renungan berjudul Waktu yang Tidak Pasti. Bacaan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 1 sampai 16. Ibrani 11 ayat 1 sampai 16. Yang demikian. Saksi-saksi iman. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Sebab dengan imanlah telah diberikan kesaksian bahwa Allah berkenan kepada para pendahulu kita. Karena iman, kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kelihatan telah jadi dari apa yang tidak kelihatan. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah kurban yang lebih baik daripada kurban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian bahwa ia benar, karena Allah berkenan pada persembahannya itu dan karena iman ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman, Henokh diangkat supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum diangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Namun, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah, sebab siapa yang datang kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Karena iman, setelah diperingatkan Allah tentang sesuatu yang belum kelihatan, Nuh dengan taat mempersiapkan bahtera untuk menyelamatkan keluarganya. Karena iman itu, ia menghukum dunia dan ia menjadi ahli waris kebenaran sesuai dengan imannya. Karena iman, Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat tanpa mengetahui tempat yang ditujunya. Karena iman, ia tinggal di tanah yang dijanjikan itu sebagai orang asing dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang bersama-sama menjadi ahli waris janji yang sama itu. Sebab ia menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Karena iman, walaupun Sarah sendiri mandul, Abraham menurunkan anak cucu, padahal usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya dari satu orang, malahan orang yang sudah seperti mati, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan rindu mencari suatu tanah air. Sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke situ. Namun, sekarang mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Aku dan istri berada di ruang neurolog untuk mendiskusikan hasil MRI istriku dan bertanya seputar kondisi kesehatannya, sering terjatuh, daya ingat berkurang, tremor, dan gejala-gejala lainnya.
istriku didiagnosis kelainan otak yang langka yang dikenal dengan sebutan progresif supranuclear palsy. Belum ada tes yang mampu mendiagnosis dengan pasti penyakit ini dan apa penyebabnya. Penyakit ini tidak ada obatnya. Dalam firman Tuhan hari ini, kita mendapati bahwa tokoh-tokoh besar di Alkitab seperti kita. Mereka menghadapi ketidakpastian. Mereka tidak selalu mendapatkan keinginan mereka. Ada hal-hal yang tidak berjalan seperti yang mereka harapkan. Meskipun demikian, seperti kita, karena iman mereka merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu tanah air surgawi. Dan Tuhan mempersiapkan tanah air surgawi yang akan memuaskan segala kerinduan kita. Damai dan sukacita tidak bergantung pada kondisi kita, tetapi pada janji Tuhan. Kita tahu bahwa di akhir perjalanan kita di dunia ini, ada kehidupan kekal yang indah dan tak terlukiskan menanti kita. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sahabat RPK, ayat yang meneguhkan kita hari ini adalah Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Pokok pikiran yang dapat kita renungkan bersama yaitu masa-masa ketidakpastian menolongku menghargai janji-janji Tuhan yang pasti. Dan doa syafaat kita hari ini adalah para neurolog. Sahabat RPK, kita telah mendengarkan saat teduh untuk hari ini dan mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan, sekalipun ada masa-masa ketika kami mungkin tidak merasakan kehadiran-Mu, kami berterima kasih karena Engkau selalu bersama kami. Kasih-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Demikian tadi renungan saat teduh yang diterbitkan BPK Gunung Mulia dan dicetak oleh PT Aditya Andre Bina Agung Jakarta Pusat. Untuk berlangganan saat teduh, hubungi Tamara di nomor WA 0812-9680-6011. Telepon 021-390-1208. Bagi Anda yang mau berlangganan Renungan Saat Teduh atau rindu untuk mendukung pelayanan Renungan Saat Teduh untuk dibagikan kepada hamba Tuhan di daerah dan pelayanan penjara, dapat menghubungi nomor WA 0812-9680-6011 atau telepon 021-390-1208. BPK Gunung Mulia menerbitkan buku-buku teologi untuk pendidikan tinggi, buku Budi Pekerti dan Pendidikan Agama Kristen, PAK, buku Rohani Anak dan Remaja, buku Rohani Dewasa, buku Motivasi dan sebagainya. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi e-commerce di nomor WA 0878-8005-7922, telepon 021-390-1208. Tuhan memberkati.